DPD LDI Kota Bekasi menggelar fun bike, sekaligus mensosialisasikan program Tri Sukses. Acara ini dihadiri 1.000 peserta fun bike dan langsung dibuka oleh PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono. Dalam kesempatan tersebut, Tri Adianto mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DPD LDI Kota Bekasi. Ia mengharapkan warga Bekasi bisa selalu sehat dan bisa menjaga silaturahim dengan sesama. Jadi 77 tahun memberikan makna yang luar biasa, khususnya buat bangsa Indonesia dan Kota Bekasi. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala untuk membuat kita menjadi lebih sehat. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kota Bekasi Ari Wijanarko menjelaskan manfaat mengenai fun bike ini. Ini harapan kami dari DPD LDI Kota Bekasi bahwa kegiatan ini bisa berlanjut terus setiap tahun dan menunjukkan kekompakan kita di dalam baik kegiatan ibadah maupun kegiatan-kegiatan lainnya, ya, terutama dalam olahraga. Karena dalam olahraga ini akan membentuk badan yang sehat dan juga yang kuat. LDII Kota Bekasi mengharapkan kegiatan bisa terus terlaksana setiap tahun dan bisa menjadi ajang silaturahim LDII dengan masyarakat sekitar. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.